Jumpa lagi dengan gue, Metaro, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game Mecha Colosseum. Di video sebelumnya, kita sudah sempat mendapatkan perubahan atau transformasi dari naga azur ya guys ya. Itu namanya gue ngasal dan gue ngarang aja ya namanya ya. Soalnya bagi gue kayaknya namanya keren gitu guys. Gue kasih namanya ini guys, Mega Azaz. Wah, keren gak tuh? Jadi naga azur Mega Azaz. Ya kayaknya sih kepanjangan ya, Azur Mega Azaz. Ya udah gue panggilnya Mega Azaz aja deh. Jadi nama China-nya sebenarnya namanya bukan itu. Subscriber gue ngasih tahu tuh kalau nggak salah God Emperor apa gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi ya udahlah, kita ngarang-ngarang aja ya namanya ya. Pokoknya dapet yang bagus ya udah gue pakai aja gitu ya. Nanti kapan-kapan guys, tolong kasih nama yang bagus ya buat robot yang satu ini nih. Gue nggak ngikutin aplikasinya, kita nggak ngikutin nama dari bahasa China-nya ya. Jadi gue minta kalian nanti gue tag nama yang paling kece, yang paling keren untuk mecha yang satu ini ya, untuk mecha yang satu ini guys. Oke? Gue kasih waktu lah. Nanti kapan ya? Besok kalau nggak salah gue pengen banget ngupload tentang mecha Godzilla. Soalnya hari ini guys, kita coba untuk menyelamatkan atau membuka ya mecha Godzilla dan teman-temannya. Kita akan cobain ya, mana mecha Godzilla? Mecha Godzilla enggak tuh. Nah, ini guys. Jadi puzzle-nya kurang 40 lagi ya. Jadi nanti kita akan lengkapin armornya tapi di next video, bukan hari ini. Kita mah pakai ini dulu guys, pakai Mega Azaz dulu ya. Terus berikutnya kita baru buka ini nih. Jadi gua mohon untuk kalian kasih nama paling keren sedunia ya. Wah, gua nggak tahu tuh versi nama keren sedunia tuh apa ya. Tolong ya, nanti gua akan jadiin thumbnail atau enggak gua jadiin judul gitu ya guys ya. Yuk, mari kita menuju ke Mega Azaz dulu. Ini skill-skillnya akan gua buka dulu karena puzzle-nya sudah memenuhi ya. Let's go, ini gua buka. Terus ini gua buka dan ini gua buka. Nah, sembari kita menggunakan Mega Azaz, kita akan cek dulu nih. Nah, teman-temannya dari Mecha Godzilla ini udah terbuka semua belum sih? Kita cek dulu ya sebelah kiri. Kalau ini Ratu of the Kaiju, ratunya para kaiju sudah lengkap ya. Skill-skillnya sudah lengkap. Kita cek lagi. Untuk ini nih, Godzilla Burning belum ya. Belum terbuka. Puzzle-nya masih kurang. Jadi kita akan buka nanti nih. Pakai Mega Azaz ya. Terus untuk ini juga belum. Ampun deh, ini harus dibuka juga ya. Terus mana lagi? Kita cek dulu. Kalau nggak salah ada Godzilla warna ungu. Ah, ini dia Godzilla warna ungu. Puzzle-nya juga masih kurang. Jadi hari ini tugasnya Mega Azaz untuk membuka para anak-anak kaiju ya. Waduh, kaiju-kaiju ini banyak banget nih yang belum terbuka nih. Jadi gua akan buka-bukain dulu untuk menantang Mecha Godzilla di permainan Mecha Colosseum. Dan gue pengen kasih tahu lagi ke kalian, gua nggak capek-capeknya dan tidak henti-hentinya. Jujur aja sih, sebenarnya gue juga capek ya ngasih taunya ya. Untuk kalian yang mau banget untuk menginstal Mecha Colosseum versi China, menuju aja ke tab komunitas di channel ini ya. Biasanya tuh di sampingnya playlist guys. Jadi kan ada beranda, ada video, ada playlist. Nah, di sampingnya playlist ada komunitas, kalian klik di situ. Terus di situ nanti ada kayak deskripsi, ada gambar-gambar. Di situ juga gua udah taro linknya. Gampang banget, linknya tinggal diklik. Terus ikutin tata caranya gua udah tulis ya. Terus di situ juga udah ada gambarnya. Kalian install, udah main aja pakai offline ya. Jadi kalau kalian paket datanya masih nyala, internetnya masih nyala, nanti kalian disuruh loginnya macam-macam, itu bikin rumit. Pokoknya offline main lancar dan bebas kalian mainin, oke? Seperti itu. Jadi beberapa subscriber gue sudah ada yang berhasil ya, dan ada juga yang belum berhasil. Ah, sayang sekali yang belum berhasil itu. Kayaknya yang belum berhasil itu ya guys ya. Nanti dulu, ini suaranya tuh udah kok. Coba ya. Oh, udah ada. Tadi pas buka pintunya kayaknya nggak ada audionya gitu. Jadi ini gue sambil ngobrol aja kali ya. Banyak teman-teman semua yang kayaknya abis nonton video gue langsung komentar. Mamam tuh.
Jadi belum nonton sampai full, belum sampai mendengarkan dengan baik informasi yang gue sampaikan, gue sudah suruh ke tab komunitas, kalian langsung komen. Jadi gue langsung tahu bahwa yang komen-komen ini tidak menonton video gue. Jadi dia buka YouTube gue, langsung komen aja gitu di bawah. Udah jelas banget, gue udah tahu banget pasti dia gak nonton video gue. Jadi tidak menyerap informasi yang sudah gue sampaikan di dalam video. Gitu ya. Ini gue pakai skill kedua ya, gue pengen lihat guys. Skill kedua. Skill kedua yang tadi ya. Kita lihat skill ketiganya. Skill ketiga. Wow. Skill keempat. Keempatnya. Wow, cantincong lah tuh guys. Kita pakai ultimate-nya ya. Langsung saja ultimate. Wow. Mirip banget kayak perubahan sebelumnya ya si ini Naga Azur ya. Mirip banget. Ini puzzle-nya gue ambil dulu. Nanti ada yang nanya lagi nih. Gue bingung ya, banyak banget pertanyaan kayak, "Bang, itu nama gamenya apa?" Waduh, kok kayaknya kalian nggak usah nonton deh guys. Gue kayaknya gue nggak akan balas juga sih, percoba juga sih kalau gue balas. Kenapa gue nggak balas? Karena gini guys, konsepnya konten gue ya, gue kan ngucapin salam, abis itu gue ngucapin judul. Itu aja kalian nggak denger gitu loh. Jadi buat apa kalian nanyain judul game yang sudah gue mainin, sedangkan kalian juga nggak dengerin apa yang ada di dalam video ya? Masuk akal ya guys ya. Aduh, gue sampai capek guys. Ya sudahlah, biarkanlah. Memang begitu kali ya, generasi sekarang kurang mendengarkan, apa kurang membaca atau gimana, gue nggak ngerti ya. Ini kita buka dulu nih puzzle-puzzlenya ya. Kalau nggak salah dia puzzle-nya tadi. Gampang banget, langsung dapat 40 puzzle. Mantap sekali. Ntar dulu deh, gue belum terlalu memperhatikan tadi Ghidorah. Oh, Ghidorah cuma 100 puzzle doang. Gampang berarti. Godzilla juga 100. Berarti 2 kali, terus yang tadi juga 2 kali lagi ya. Yaudah. Terus kalau untuk yang ungu tadi Godzilla udah lengkap belum ya? Oh, tinggal 1 guys. Ya, 31. Ya udah, kita buka dulu Ghidorah ya. Kita buka dulu Ghidorah. Berarti lawan berapa kali nih? Lawan 2 kali aja cukup kali. Sip. Waduh, enak gak tuh guys? Enak ya. Jadi untuk teman-teman semua, ada juga nih pertanyaan yang bolak-balik menanyakan ya. Cara dapetin robot-robotnya mainnya di sini. Ininya di sini guys. Tuh, dapetin puzzle-puzzle gitu ya. Jadi ikonnya ada di sebelah kiri ini, gambarnya kayak tuh yang muka hijau ya, untuk buat zoom ya. Tuh mukanya kayak gitu, itu diklik. Nah, mainnya di sini. Gua nggak ngerti sih, banyak banget yang masih nanya cara dapetinnya kayak gimana ya. Ini gua ubah dulu jadi azur. Nice. Let's go. Ini cukup 2 kali lagi gua akan dapet Godzilla Burning. Nice. Oh, OMG, kuat juga Godzilla Burning. Kalian perlu tahu ya, untuk yang belum pernah mainin Mecha Colosseum sama sekali, ini kekuatan yang gue pakai si Mega Azaz ini, kekuatannya 10 juta, powernya 10 juta. Sedangkan untuk Godzilla yang satu ini gak nyampe 1 juta lebih ya, kalau gak salah ya. Tapi kenapa tadi gue cincong gak langsung mati? Gue ultimate, nah langsung mati. Gokil, keren ya. Coba kita lihat dulu, kita buka. Mana Godzilla? Ini gue buka dulu. Nice, ini ada beberapa skill yang harus gue buka juga ya. Ya udah, tak apa. Ini Ghidorah gue juga buka aja. Sebenarnya untuk skill-skillnya kita bisa main curang sih. Kita bisa main curang. Coba ya, kita ngelawan ini guys. Kita tadi janji gue mau buka ini ya, Mecha Godzilla ya.
Gajilah kurang 40 puzzle lagi. Jadi untuk hari ini, kita saksikan bersama-sama untuk membuka mecha Gajila dengan monster-monster para kaiju. Coba ya para kaiju ya. Di sini kita pakai Gajila Burning pertama. Oke, terus Ghidorah sama Ratu Monster Mothra ya. Nice. OMG, ini keren banget pasti. Let's go. Apakah? Wah, keren banget. Apakah Gajila Burning? Pastinya kalah sih, soalnya kekuatannya udah jelas ya. Ini gue akan buka dulu ultimate-nya dan langsung saja kita ultimate. Let's go. Wow. Oh nice, ternyata tidak terlalu cepu-cepu banget karena Gojila dibantai sedikit. Tidak terlalu cepat matinya ya. Kayaknya mecha Colosseum kurang King Kong ya guys ya. Iya nih kurang King Kong nih. Aduh, kalau ada King Kong keren banget. Oh nice. Oke. Wih, ada Ghidorah. Sekarang kita pakai ultimate-nya ini langsung gua nyalahin aja. Nice. Apakah Ghidorah mampu melawan mecha Gajila? Ternyata mecha Gajila kuat sekali ya. Langsung meninggoy. Coba kita pakai mocha Ratu para kaiju. Let's go. Wah, masih tidak cukup kuat. Oh, darahnya lumayan juga. Dibantai sama mecha Gajila masih kuat guys. Oh wow. Widih. Disenggol-senggol lah mecha Gajila. Masih kuat ya ternyata ya. Mantep juga ya. Ah, mati guys. Wih, lumayan. Dapat 10 puzzle. Lumayan ya, lumayan ya. Lumayan guys. Lagi ya. Lagi. Ini langsung aja gak usah bertele-tele. Langsung aja ultimate. Oh, nice. Tidak langsung mati. Yuk, mari. Ah. Kalau nggak salah di film Gajila yang ngelawan mecha Gajila, dia tidak tidak burning ya. Tidak berubah jadi burning ya, guys ya. Itu kalau berubah jadi burning mungkin mecha Gajila bakal mati kayaknya. Bakal meleleh. Soalnya kan mecha Gajila ini guys, besi ya. Oh. Oke. Tadi sekali senggol doang langsung mati. Ghidorah masih bertahan guys. Let's go. Aduh, mati. Keren banget ya mecha Gajila ya. Yuk, mari Mothra. Oke. Oh nice, masih bertahan. Coba lagi, ultimate lagi ya. Let's go. Oh, kuat kali Mothra. Nice Mothra. OMG. Dapat berapa nih? Dapat 10. Gua tadi berharapnya dapat 15 ya. Ya udah. Kalau begitu daripada kita bertele-tele, ini terlalu bertele-tele ya guys ya. Kita akan gunain ya udah, gua pakai ini, pakai ini, pakai ini. Yuk. Jadi Mothra Naga Azur sama Azur Mega Azaz. Coba ini kita ultimate lagi. Let's go. Tidak masalah. Sedikit demi sedikit. Oh, keren banget ya pas dia muter-muter. Ini nanti pas pemasangan armornya.
pakai. Pemasangan armornya keren gak ya? Nah, ini ultimate-nya nih. Ultimate dari si Naga Azur tuh. Ya udah guys, mirip kayak Mega Azaz. Nih lihat ya. Tuh. Jadi ngeluarin energi ya, bola energi gitu, terus dilempar ke atas, terus dihempaskan ke bumi. Ini ultimate dari Mega Azaz juga sama guys, nih. Tuh, dilempar ke atas, wah, keren ya. Oh, sekarang Mega Godzilla ngeluarin skill yang berbeda. Tak masalah. Dia belum ultimate sih, dikit lagi dia mati. Yuk kita matiin saja. Mama Mini. Nice. Berhasil? Berhasil. Langsung dapat 40 puzzle. Keren ya. Mana Mecha? Mecha. Oh iya, sebutannya Mecha. Soalnya gue belum lama di ini ya, diprotes sama subscriber gue. Bang, nyebutnya Mecha bukan Mecha. Oh iya, Mecha ya, Mecha. Ya ampun, gue juga salah sih. Maafkan aku ya. Kalau ada salah kesalahan kata. Ini dibukainnya nggak pakai puzzle. Ini dibukanya pakai puzzle. Oh, ada yang pakai puzzle ya? Oke. Beberapa ada yang menggunakan puzzle. Oh, enggak sih guys. Gue bingung juga nih. Ini harus dibeli-beli gitu kan? Nanti aja. Gue yakin kalian semua penasaran ya guys ya. Karena nanti di video kedua kan besok video gue pengennya pakai Mecha Godzilla ya. Nah berikutnya lagi setelah Mecha Godzilla, gue pengen banget buka yang satu ini nih. Jadi gue tungguin ya nama terkeren dari kalian, nanti gue akan pakai. Waduh, ini karena 160, coba kita lawan kali ya pakai Mega Azaz kali ya. Boleh bang. Oke, kita cobain ya. Kita lawan pakai Mega Azaz. Apakah? Tapi ini depannya jangan pakai Mega Azaz, gue pakai Ultraman sama Mega Azaz. Yuk, let's go. Oke, gue belum tahu namanya, jadi dimohon untuk teman-teman semua kasih nama yang paling keren, nanti gue akan jadiin thumbnail atau judul. Yuk, let's go. Mampukah? OMG. Oh no. Oh my god. Sekarang Ultraman nih. Ultraman mampu gak nih ngelawan beginian? Ultraman Zero nih. Let's go Ultraman Zero. Ultimate. Tidak mampu. Waduh. Ya ampun, ditusuk sate guys. Ini harusnya ada perubahan seharusnya dia punya perubahan sebelumnya ya. Soalnya bentukannya kayak T-Rex warna ungu gitu ya. Ini gue langsung aja gue ultimate kali ya. Coba ya, ultimate. Let's go. Oke, lumayan. Oh nice, kekuatannya lumayan imbang. Kita ultimate lagi ya. Let's go. Hey. Aduh, dicocok guys gue guys. Ultimate lagi. Aduh, darahnya. Ultimate lagi. Kuat sekali ya. Oh, dikit lagi guys. Mati gue ini. Tapi tak apa. Lumayan. 20 puzzle bisa kita kumpulin. Oh, lumayan.